Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita membuat nama di layar kunci HP Samsung. Buat teman-teman yang menggunakan HP Samsung, nah bisa teman-teman lihat seperti ini. Di sini kita ada membuat nama misalnya Bad Boys, anjay. Nah jadi buat teman-teman yang mau membuat nama di layar kunci HP Samsungnya, nah untuk caranya itu cukup mudah ya teman-teman ya. Oke, nah untuk caranya teman-teman buka saja di pengaturan. Kemudian teman-teman pergi ke ini layar kunci layar di sini ya. Di sini teman-teman pergi ke sini ya. Nah, ini kan ada dua pilihan, kita pergi ke bagian kunci layar, tekan aja. Nah, kemudian di sini teman-teman juga sebenarnya bisa mengatur posisi jam kayak gini sih. Nah, kayak gini. Nah, ataupun di sini kita bisa membuat nama. Nah, caranya tekan aja di bawah sini. Nah, misalnya kita pilih namanya seperti ini. Nah, kayak gini ya namanya. Nah, sekarang kita akan coba lihat teman-teman ya. Oh, masih jadi ini. Berarti belum kita tekan ini. Kita ada lupa sesuatu kayaknya teman-teman. Sorry ya. Nah, misalnya kita buat nama seperti ini. Waduh, salah lagi teman-teman. Kenapa kamu begini? Nah, kita tekan selesai di sini teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, baru dia muncul. Tuh, kayak gini teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman coba saja. Semoga tips singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua.